Hasan. Yo, Ridwan. Lokasi yang telah dibuat titik-titik kontur. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembuatan teras bangku, di mana kemarin kita telah memasang patok atau ajir kontur. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan teras. Nah, pembuatan teras bangku itu dimulai dari atas. Tujuannya adalah untuk supaya tanah yang kita gali tidak menimpah lagi kepada teras yang di bawahnya. Nanti akan mengganggu pekerjaan kita atau menambah pekerjaan kita, karena kita harus membersihkan kembali atau merapikan kembali. Nah, kemarin kita telah hitung posisi pembuatan teras di kebun Pasarno. Itu kita kemarin dihitung bahwa kemiringan di lokasi Pasarno ini, kemiringan lahannya itu adalah 27,5 derajat ya. Setelah kita hitung beda tinggi terus jarak datarnya, makanya jumlah teras di kebun Pasarno ini adalah 28 buah gitu kan, dengan lebar teras yaitu 2,4 meter. Nah, makanya ini kami telah siap anggota ini untuk membuat teras bangku pada hari ini. Ya, kita coba, saya kasih contoh dulu, pinjam tanggulnya. Nah, ini jadi kita usahakan, ini kan belum kelihatan jelas tuh konturnya. Makanya kita akan mulai dari pembersihan lahan dulu ya. Nah, di sini kita gambar dulu. Terus ya. Terus nanti yang ini langsung sampai beraja ya. Nanti begini. Iya. Yang lain sambil ini antar sambil gambar. Terus di situ dulu. Nah, luruskan, luruskan. Nah, terus semua, ayo. Ayo semua turun. Dibikin anu. Dibikin gini dulu. Nah, terus ya, itu sampai terus sampai ke sana. Yang mau kita teras, terus kita bersihin. Arti kata gini ya, kenapa kita harus digambar biar jelas? Karena yang akan kita gali udah kelihatan. Nah, ini juga sambil kita enak kerja ya, kalau udah sekarang ini serut, banyak rumputnya, kita bersihkan sedikit. Nah, inilah yang namanya kita akan pembuatan teras. Setelah ini, nah, cara kerjanya ya, ini karena intervalnya 1,25 dibagi 2 berarti 0,62 meter ya. Berarti ya, kita akan menggali tanah ke dalam 62 cm. Nah, arti kata ini supaya ini tidak, pekerjaan kita tidak berat. Nah, makanya yang 0,62 tadi dibagi 2 berarti 0,31 ya. Nah, arti kata yang 0,31 ini yang sebagian ke bawah, caranya yang sebagian dinaikkan ke atas. Nah, Sarno ini karena kemiringannya tadi 27,5 derajat. Nah, kan terpal vertikalnya itu adalah 1,25 itu kita bagi 2 yaitu 0,62 meter. Nah, arti kata tanah yang kita gali itu sebanyak atau sepanjang 62 cm. Nah, ini kita coba hitung nih. Nah, ini kan udah 62
cm. Arti kata inilah dikatakan interval ya, vertikalnya. Artinya tampingan ini, inilah yang kita gali gitu kan. Nah, ini kan 62 nih, ini ya, tanah aslinya yang kita gali. Nah, ditambah ke sini nanti akan jatuh 1,25 gitu ya. Nanti ya, kalau kita udah ketinggi nanti. Nah, itu kan. Nah, karena ini kita belum ditimpah ya, dari sana. Gitu kan. Jadi akan membentuk tampingan setinggi 1,25 gitu kan. Nah, itu karena interval kita tadi itu kan yang galiannya itu adalah 0,62 meter gitu kan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Ini proses pembuatan teras bangku di kebunnya Pak Sarno, anggota kelompok tani hutan Sido Makmur, Desa Puramekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, KPH Liwa. Nah, ini udah kita mulai pada siang hari ini. Ini yang bekerja ini ada sekitar berapa Pak Pendi? Ada 10 orang? 14 orang. Nah, kalau bekerja 14 orang ini, pembuatan teras itu cepat. Dan ya, kita saling bahu-membahu sehingga tidak terkuras tenaga itu. Bisa seperti inilah nih. Jadi, dikit sedikit. Nah, lama-lama kan akan membentuk teras. Nah, ini kopi terpaksa kita bongkar karena udah posisinya menghalangi teras dan memang udah mati gitu kan. Nah, kita rapikan aja, nanti bisa disulam di bawahnya. Nah, karena kebun Pak Sarno ini pola tanamnya tidak beraturan, tapi kita siasatin dengan cara dilewat. Nah, ini kan tanahnya yang ini coba dirapikan ke sini gitu ya. Jadi ketika nemu tanah-tanah yang memang harus diratakan ya, gimana caranya mencari tanah gitu kan, timbun kanan kiri kanan kiri ya, sehingga nanti akan ketemu rapi gitu kan. Jadi kita kerja itu pembuatan teras ya memang harus bagus lah, harus rapi gitu kan. Dengan nah, nggak apa-apa lah, kita kan kerjanya kayak gini. Nah, ini kan ngerapihin, apalagi ini cangkulnya tajam, enak bener kan. Tali tarik dulu, ini yang empuknya, tanah yang udah gembur gini, tarik ke sini. Nah, nanti ketemu kan yang keras. Nah, yang keras itu tarik, naikkan ke atas ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini timbunan ini akan ketemu lagi tanah yang ditaikkan dari bawah itu. Jadi dari sana naik, dari sini turun, ketemu gitu kan. Jadi cepat bidang olahnya rata gitu. Rata. Ya. Oke. Ini Ketua Gebokan Sido Makmur. Jaketnya Pak. Kalau lepas jaketnya ini Pak. Nah, turun tangan beliau. Makanya tanah keras ini dengan apa? Harus kena dihajar pakai cangkul. Garpu. Oke. Oke, sip. Mantap.